Tapi ini ngomongin masalah anak, pemirsa, emang nggak ada habisnya ya. Secara kehadiran sang buah hati ini dalam sebuah keluarga memang menambah keharmonisan sebuah pasangan. Betul sekali. Dan seperti pasangan selebriti yang satu ini nih, pemirsa, Raffi dan Gigi yang sebentar lagi akan memiliki momongan. Dan tanggal 14 Juni nanti, Raffi akan mengadakan acara 7 bulanan loh, pemirsa. Wow. Senang banget pasti ya. Cepet ya, udah mau 7 bulan. Makanya, kayaknya baru kemarin nikahnya, terus sekarang udah mau. Hitung-hitungannya bener kok. Hitung-hitungannya gak salah kok. Perkembangan kandungannya Gigi yang semakin hari semakin membesar, bener 7 bulan. Iya, bener. Cepet gitu. Iya, itu dia. Ya udah kalau begitu kita lihat yuk berita persiapan Raffi dan Gigi untuk 7 bulanan anaknya. Ini dia. Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I? Pasangan selebriti yang tengah berbahagia ini mulai mempersiapkan segala keperluannya menjelang kelahiran sang anak. Diketahui usia kandungan Gigi sudah mencapai usia 7 bulan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Raffi berencana untuk mengadakan acara 7 bulanan. Raffi Ahmad memastikan acara akan digelar pada tanggal 14 Juni 2015 di kediaman mertuanya. Ditemui di kawasan Kebun Jeruk, Raffi Ahmad menjelaskan acara yang tinggal menghitung hari ini akan menggunakan adat Jawa. Semua susunan acara diserahkan ke keluarga Nagita Slavina sebab Raffi tak mengerti adat Jawa. Bulan puasa tahun ini Raffi akan tetap bekerja saat sahur dan buka puasa, namun Nagita Slavina akan menemani Raffi berbuka puasa di lokasi syuting. Masalahnya Nagita menjadi pengisi acara program buka puasa di salah satu acara TV. Sama istri sama anak ada acara sahur, paling ngisi acara sahur, acara buka puasa. Masih sama kayak 5 tahun terus ini selalu ngisi acara sahur, alhamdulillah sama acara buka. Tapi acara bukanya sama istri, acara sahurnya aja yang sendiri. Jadi makannya selalu di luar, masih box catering. Enggak, karena memang kan acaranya Gigi juga emang ikut di acara buka puasa. Kalau acara sahur sendiri. Enggak juga sih, emang kebetulan aja dikasihnya pas gitu kerjaannya acara sahur. Kalau acara sahur pasti sendiri, jadi sahur gue sendiri tanpa istri. Paling sama teman-teman di lokasi syuting aja gitu. Insya Allah nanti mau ke makam almarhum Oga minggu depan, sama mau ke almarhum papa saya juga. Ya cari lagi, mau cari-cari waktu ke Bandung sama ke ya ke makam sahabat-sahabat yang di Jakarta. Insya Allah sebelum puasa. Di bulan insya Allah nanti hari Minggu nih kalau gak ada halangan, cara adat pakai adat Jawa di rumah Tebet, di rumahnya Mama Rita. Bikin acara Mama Rita semua. Dia kemarin sempat foto maternity sama foto buat ya lagi mengabadikan buat istri kan lagi hamil. Jadi momen-momennya diabadikan aja. Persiapan belum, karena kalau belum acara 7 bulanan pemali kan. Jadi nanti habis 7 bulan baru boleh beli perlengkapan bayi dan lain-lain. Jadi tahan dulu. Gigi sih yang udah gemes banget gitu. Tapi kan emang kalau adat Jawa, Gigi, saya kalau udah 7 bulanan lewat baru. Ya kesiapan ya disiap-siapin aja, siap nggak siap ya kita harus tetap bisa jadi ayah. Jadi ayah yang baiknya semuanya kan juga proses lah. Sama menjadi suami, jadi laki, jadi ayah, semuanya butuh proses aja. Yang paling penting kita terus belajar dan menikmati proses-proses itu selama kita menuju ke, ya pasti ke menuju ke dewasa. Well, semoga acara 7 bulanannya berjalan dengan lancar ya. Ya, semoga lancar ya untuk prosesi 7 bulannya. Selamat Raffi buat Raffi. Betul sekali ya, buat Gigi ya. Kayaknya masih sibuk syuting juga. Semoga bisa menjaga kandungannya dengan baik. Jangan capek-capek, kandungan udah semakin besar. Aduh, capeknya udah 7 bulan, udah besar. Udah gitu masih harus ngisi sahur. Betul, ngisi buka puasa ya. Puasa. Setiap hari. Dan sementara sahurnya suaminya juga bekerja. Sahur sama buka puasa berarti gak harus bang. Di luar. Iya, itu katanya Raffi kan makan nasi box. Kotak catering aja ya, nasi catering. Ya dinikmatin aja lah ya. Itu berkah bulan puasa ya. Tapi secapek-capeknya Raffi sama Gigi, gak secapek yang kemarin. Yang abis semalam. Abis bikin acara. Betul. Salaman sama ribuan orang. 6.000 yang terbagi-bagi menjadi 5 gelombang. God, masih bisa senyum aja udah bagus kali kalau saya. Betul banget. Nah mungkin kita nanti pengen lihat juga nih bagaimana updatean acara resepsi pernikahan Gibran dan juga Selvi tadi malam ya. Seperti apa kemeriahan dan kemewahan pestanya. Betul. Dan kita juga pengen lihat nih ucapan-ucapan dari teman-teman juga untuk Selvi dan juga Gibran. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di Showbiz Close Up, tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Bener gak sih?